Kambing bukan manusia, anjing juga bukan manusia. Tapi lihat, setelah melahirkan, dia siap untuk diganggu anaknya menyusu. Fitrahnya seperti itu. Cuman hari ini ada ibu-ibu untuk menjaga bentuk tubuh, nggak mau nyusui anaknya. Ada di sini memberikan petunjuk itu adalah segala sesuatu nih, makanya petunjuk, ada petunjuk fitrah. Dengan fitrahnya. Orang dengan fitrahnya. Makhluk-makhluk dengan fitrahnya. Bagaimana itu kambing kecil ngerti cara nyusu. Kambing bukan manusia. Anjing juga bukan manusia. Tapi lihat, setelah melahirkan, dia siap untuk diganggu anaknya menyusu. Fitrahnya seperti itu. Cuman hari ini ada ibu-ibu untuk menjaga bentuk tubuh, nggak mau nyusui anaknya. Sepertinya kambing pun jauh lebih bagus dalam hal ini. Mohon maaf. Ayo. Yang sadar boleh tersenyum tapi sambil istighfar. Hanya anak. Dan air susu ibu tidak bisa diganti dengan susu apapun, biarpun promonya kata Bu Dokter. Itu kan banyak dokter bohong itu katanya. Ini bisa menggantikan susu ibu. Jangan gitu dong dokter, Anda berbohong dong. Masa susu ibu bisa digantikan? Ayo tanya dokter yang sesungguhnya itu. Itu ada kan, ada susu-susu ditempel di kliniknya, menggantikan susu. Ibu gak bisa dong, masa itu? Ganti-gantian dan bukan ganti beneran ya. Karena ibunya malas nyusui, lalu tidak menyusui. Itu fitrah. Kenapa ke sana tadi? Bicara fitrah. Fitrahnya seorang ibu. Serigala itu jahat loh ya. Tapi nyusui ibunya, nyusui anaknya enggak? Masa kita kalah sama serigala? Bahwa ibu hanya mempertahankan model tubuh dan sebagainya. Akhirnya kau takut ini dan sebagainya. Sahabat Al-Bajet TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Allahumma sholli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi.